Oke, halo nasan aku bertahan dimanapun buan pian berada. Selamat datang di Kahpi Official. Yes, kawannya kita bertamuan pulang. Yang pastinya kita di sini akan kembali kada mama reaksi. Di sini kita hendak menjawab Q&A, pertanyaan-pertanyaan bubuhanmu yang sudah bubuhanmu kirim di postinganku itu nah. Jadi disclaimer dulu bagi bubuhanmu yang mungkin kada kujawab pertanyaannya, sabar karena ada pulang nih part 2-nya. Jadi kamu nonton aja terus ya kalau leh. Yang belum subscribe dulu nah. Ini aku apa yuk? Modelnya di luar ruangan pertama kalinya nih. Bulah Q&A. Jadi aku mohon maaf juga kalau misalnya suaranya ini bising kawan lah. Nyika maklum langgarnya di luar ruangan nih. Kada kalau aku menyuruh bubuhannya nih apa lalu lintas berhenti, betul salah. Pukuli orang aku. Oh, kawan lah kada usah berpanjang lebar lagi, jadi kita langsung menuju ke pertanyaan bubuhanmu yang aku tahu bahwa ini nih hungang kebanyakan nah. Pasti deh. Oke, pertanyaan pertama, Bang Muhapian belicak. Han. Ya kalau kayak apa kayak itu aku hendak menyayangi pasukan Troy. Kalau pertanyaan pertama aja kamu udah menghina aku. Masa mau hanang bunga sebenarnya kayak ini belicak ya kalau. Dang lo nah. Baiknya kita berukuan lo kawan nih ya kalau nih. Ih, bubuanmu tegang mana di situ nah, santai kawan nah, santai. Nah. Troy. Bang, ampe kan naksan, Bang. Tampul ada Troy tadi di warung, ada orang berjualan. Hampir punah sudah juga, kasihan. Oke, next question. Bang, ketujuh di atas kah di bawah kah? Kalau aku jujur ketujuh di atas kawan nih. Kenapa? Karena di atas tuh nyaman mengatur ritme. Ikan bayangkan misalnya le kita tuh di bawah. Pas ampun kita tuh hendak keluar sudah. Kan ngalih banget tuh hendak menghancapi itu. Ya kalau karena yang mengatur ritme yang di atas. Nah, kalau misalnya seorang yang di atas, misalnya seorang hendak keluar kan jadi nyaman nah behimet nah mengujet. Han. Tuh, 18 plus nih kontennya. Orang Kristen tuh kada apa-apa lah memakai sampo hijab. Kawan, aku ini kawan yang lain jenda lah yang kawai kamu takunin nangka kayak ini nih. Jadi kamu salah server apa takun nangka ini nih. Tang lo. Kenapot blong. Kayak ini pang kawannya syuting di ruangan terbuka tuh. Suara segala macam masuk nih ada hayam ya, Ti. Macam-macam aja nih ada ulat bulu, ular sambur, dinosaurus lah. Pungang bener. Bang, ulahkan kata-kata motivasi gasan bubuan kami yang jomblo, beumuran, lawan, rancak, sakit hati gara-gara bibinian. Oh my ya. Motivasinya gasan bubuhanmu yang jomblo, beumuran. Ya, kamu jangan pernah kawannya berhenti modelnya berjuang tuh. Berjuang kada gasan cinta, kada. Tapi gasan meningkatkan kualitas hidupmu. Ya kalau ya kawannya misalnya kita tuh udah sukses, siapa yang menolak? Bibiniannya beparak seorang, mantanmu menyesal karena ikam tuh udah di posisi yang what the fuck kayak itu nah. Mantanmu melihat ikam mah aja sayangnya aku aja meninggalkannya dahulu kan. Ya kalau ulahlah mantanmu menyesal karena kesuksesan ikam. Ya orang menyelidril aja. Tambah lagi. Bang Kapi, motivasi jadi kawin apa? Jadi aku kisahkan lah kenapa aku kawin semalam tuh karena aku merasa jenuh. Kan kita lockdown tuh. Awal-awal virus corona tuh. Jadi aku merasa kayak hampa bener hidupku tuh nah. Mbak tuh ada bibinian kan yang aku dekati, sekalinya nyahakun dan akhirnya kami kawin dan akhirnya nah. Berapa jam tahan basakian lawan bini bang? Kalau aku kawannya jujur lah, ini aku jujur aja lawan bubuhanmu nah, kada nak anu modelnya jaim. Aku tuh kada sawat setengah jam kada sawat, keluar dah. Lakas bener keluar, kenapa kah aku heran? Ya kalau, ya itu bang. Bang, pian pakai obat kuat bang. Kada kawa kawannya aku kada wani jantungku kalau pian nang ngalihan. Mati aku ikan menangis kada lagi konten reaction. Ya kalau, kalau buat tisu magic ayo ha. Cuman tisu magic tuh kada nyaman kawan nai. Modelnya katur wara butuh. Mohon maaf lah pandiranku ini bubuhanmu apa yang betakon. Jadi aku jawabnya kayak itu. Bang kayak apa pian bepadah hendak bebini itu lawan kuitan. Aku jujur kawan lah. Pas aku bebini semalam tuh aku kada maksudnya bepadah lawan kuitan. Tapi aku kada minta duit pada kuitan tuh. Tapi kuitannya yang memberi menambah hiakan. Nah, jadi aku hendaknya bubuhan ikam kayak itu juga. Jangan bebankan kawan nai kuitan tuh untuk menyediakan duit jujuran kesan kita karena banyak bener duit jujuran 20 juta. Kuitan tak jual perumahan sidin aset sidin tak jualan.
gara-gara anak mengawin akan ikam aja sini udah tuhuk menguliahkan, udah tuhuk menyekulahkan kan. Makanya kita tuh sadar diri lah sebagai anak juga. Sesadengan ini dah anu modelnya aur kuitan han nama jasa saurang pulang nang berusaha ya kalo. Behe lagi. Bang, salam dari Kutai Kartanegara khusus daerah apa ini M Muntai. Apa nih Kartanegara? Kada mungkin Amuntai kalau di Kartanegara ya kalau. Mungkin Muara Muntai kalau kau udah ngerti nah. Handak betakun benerai apabila lagi produksi keturunan mun kelawasan kalau kada luar sa lagi. Jadi kawanai saat video ini direkam, biniku ini lagi hamil 8 bulan. Nah, sebulan lagi memacah dayanya. Dan kami USG anakku itu lakian ninya. Han. Rencananya apa bang ngarannya bang? Ada tuh kina. Kina kulah kontennya. Selajur lawan memadakan udah bubuan mau ngarannya juga ya kalau. Masih adakah bang niat handak nambah bini habis hari raya nih? Kada ada kepikiran bang kawan nah. Mun handaknya handak kai. Cuman menduitinya kayak apa? Aku seikung aja bini dah umah ai. Tapi harap ikam. Ikam belum lagi berbini, coba ikam berbini. Duit tuh kawannya lekas bener habis karena berdua nama makan. Mun aku dahulu lagi nang seseorangan tuh biasa ai, maksudnya weh nyantai bejolonan, tapi sudah bebini kebutuhan tuh bertambah, apalagi bini nukar skincare. Bang, siapa yang menginspirasi ikam pas mula channel YouTube? Aku tuh mula channel YouTube kan sudah pernah aku kisahkan bahwa aku tuh mula channel YouTube karena aku tuh hendak mengabadiakan lagu-laguku. Tapi akhirnya keterusan karena aku kepanasan mudinya lawan mantanku tuh. Karena yang menyambat bahwa ikam kada bakal sukses di YouTube. Oke, jadi aku kebuktikan. Wah ini ya, Teh. Siapa yang berdiri di sini? Si Hungang. Supaya kada stres di gawian apa diulah, Bang? Apa yulih? Buka Instagram, nontonin video-video. Tapi ku sarankan juga sama bubuanmu bila hendak begawi. Begawi itu sesuai lawan apa? Style kehidupanmu. Misalnya kamu ketujuh tentang fotografer, begawi di bagian situ. Jadi kamu akan menikmati di apa di perjalanan pekerjaanmu tuh nah. Kalau misalnya kamu kada menjiwai di gawianmu, ikam kada menikmati kena. Mengeluh aja. Banyak kalau ikam bisi kawan yang modelnya begawi mengeluh. Karena lain jiwanya di situ. Nah, kucing koyat. Tong. Aduh, hai Tom, sini Tom. Oh. Nah, kawan. Ini kawan yang ngarannya Tom. Tom, ini betul Tom. Ini masuk kamera, ya. Wih. Turun, kah? Bang, kenapa hidup tuh harus berduit? Salam dari Kai Anom. Karena menukar ruku ini pakai duit. Nukar kamera pakai duit. Lensanya hanyar lah. BTW. Bagi bubuan ikam yang hanyar sadar. Han. Itu tuh bibinian ikam handak lawan bibinian membuainya makan membuai bejalan perlu duit mun kada beduit ikam kada dikawani urang kada dihargai urang itulah duit. Bang, empat betakun mun pian disuruh milih pilih habis rokok kah atau pun habis paket data jujur mengalih bener pilihan ini kam. Misalnya berukuhan pahang wara kada ada nih kuota ya kalo rokok kada ada kuota ada juga kayak what the fuck bener lah. Jadi aku kada kau memilih, aku hendak dua-duanya. Begawi cangkali di masa muda nih, cinta tuh kena datang aja pas ganal kayak itu kabang. Ya, bujur benar. Ini dari Aldi KRT. Nah itu tuh, bubuanmu lah. Cinta tuh kawan datang sendirinya ketika kita sudah mapan. Bagus lagi apabila ada bibinan yang hakun mengawani kamu dari nol. Tapi kebanyakan bibinan gak ada hakun. Bibinan tuh kada hakun lapahnya, kada hakun tertatihnya hendak melihat hasilnya aja. Ya kita ikuti permainannya. Ya kan lo, kalau mau handak kayak itu tuh, kita buktikan kita sukses juga, kita akan dapatkan ininya. Itu tuh. Adakah lakon handak mengolah konten podcast? Rencanaku ada pang kawan, cuman untuk saat ini kada kawa masih. Karena kupikirkan kalau masalah alat kawa aja pang aku memenuhi alat-alatnya. Masalah waktunya ini nah. Aku waktu mae ngalih bener kan buulah konten reaction gin menyala-nyala aku han. Kayak mana aku lo podcast tapi ada pang kepikiran konak bola kena jadi tunggu aja kam di konten kafe official ini mungkin 2000 berapa kayak itu kena. Bang kayak apa supaya jadi binian jangan disakiti harus. Oke. Okay. Untungnya nulis disakiti lih. Kada dihilangkan ti-nya. Kayak apa jadi binian supaya kada disakiti? Ikam harus bisa jual mahal lor nakian. Supaya lakian tuh inya menghargaimu dan merasa dirimu tuh berharga juga.
ambehe lagi. Bang Kapi, apa saran pian gasan ulun nang suah ditinggalakan kawin? Terima kasih Bang Kapi, mudah hidup pian makin barokah. Amin amin amin. Kayak apa aja saran pian gasan ulun nang suah ditinggalakan kawin? Biar aja nya kawin lawan orang lain, mungkinnya lain jodohmu, tapi ikam harus bangkit dan ikam harus bisa meraih impianmu. Supaya ikam bisa juga hidup kayak inya. Bahkan lebih daripada inya bahagianya. Mang, ada balu titip salam lawan pian, nah kayak apa gas kah? Salam dari Banjarmasin. Ya, kayak aja gini lah, DM aja. Anak di sini aku kal tahun bini iku gini. Ikam DM aja, kirim foto balunya. Nyaman han. Bang, ulun nih bangai sayang lawan binian mulai 2016. Sudah putus nyambung sampai wah ini, putus pang dah tapi rancak terkumpul jadi berharap benar masih. Ini nih ikam terpaku ngarannya lawan cinta. Ikam buka mata, buka nih nah bahwa dunia ini luas, bibinian banyak. Bang ulun pengen handaknya lawan itu aja. Ikam tuh hidup di era modern sudah. Banyaknya pang di Instagram tuh bibinian bunges. Cuman bang ayahnya pang handak lawan ulun nah, mon itu am. Perjuangkan ada. Enggak ada handaknya lagi lawan saurang deh. Bang kayak apa cara mandi wajib? Nah, hamleh. Ya ini mungkin penutupnya lah. Aku bacakan nah doa mandi wajib. Nama itu Gusla Lirofil Hadasil Asgori Fadal Lillahi Ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar pardu karena Allah Ta'ala. Ya enggak? Bermanfaat tuh gesan bubuhanmu nang rancat nah di WC. Hapali doanya. Kira mandi wajib. Oke, malah jadi kita sudah tuntung tadi menjawab pertanyaan hungang bubuhanmu. Jadi di video kali ini 20 pertanyaan aja. Selanjutnya kita pulang ikam hadengi aja di channel ini. Terima kasih lah gesan bubuhan ikam sudah nonton. Mohon maaf dan mohon bersabar bagi pertanyaan yang masih belum kubacakan. Dan sampai jumpa di konten Q&A selanjutnya. Bye.